Kakorpol Airut Irjen Pol Dr. Andes Hairul Alamsyah hadir kegiatan gelar pasukan operasi Jaring Malaka tahun 2017 yang dilaksanakan di KPPBC Teluk Nibung Tanjung Balai Sumatera Utara. Jenderal Bintang 2 tersebut sekaligus ditunjuk sebagai Inspektur Upacara. Selain itu, Direktorat Polair Polda Sumatera Utara, Lantamal Belawan, dan seluruh Polres kewilayahan yang membawahi pantai timur Sumatera Utara juga tampak menghadiri giat tersebut. Dilakukannya operasi Jaring Malaka ini bertujuan untuk menutup ruang gerak dan menekan frekuensi penyelundupan, serta mengurangi potensi perlawanan atau intimidasi masyarakat terhadap penegak hukum. Seiring dengan peningkatan pengawasan sinergitas antara penegak hukum, juga menciptakan pengawasan agar lebih efektif di pesisir pantai timur Sumatera Utara. Untuk efektivitas pelaksanaan operasi ini telah dibentuk satuan tugas dengan melibatkan Satgas Pengendali, Satgas Intelijen, Satgas Penindakan, dan Satgas Bantuan Operasi untuk mengawasi pesisir pantai timur Sumatera Utara. Dalam operasi Jaring Malaka tersebut telah berhasil melakukan penindakan terhadap 4 kapal niaga yang mengangkut barang ilegal berupa balpres, beras pulut, dan bibit pohon. Bahwa ada perintah Presiden melalui Ibu Menteri Keuangan, sudah jelas bahwa polisi mendukung penuh kegiatan dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Bea Cukai, itu pasti. Oleh sebab itu dengan adanya kebersamaan sinergitas ini, kita dukung penuh, semua kapal kita dukung. Ya. Kalau perlu kapal dari Jakarta saya berangkatkan ke sini. Tapi yang jelas bahwa dari Lantamal juga mendukung, semua mendukung, kekuatan kita penuh. Ya. Sesuai permintaan Ibu nanti, jadi tidak ada lagi. Tapi prinsipnya satu, prinsipnya bahwa kita juga perhatikan tingkat perekonomian masyarakat, itu pasti. Jangan operasi ini membuat suatu kegaduhan, tidak. Tapi yang jelas bahwa kita melaksanakan operasi dalam rangka ikut membantu. Jadi membantu pemasukan negara dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Itu saja. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Baik, kali saya kesini. Bawa istri dan...